Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura di akhir tahun 2023 melaksanakan kegiatan Forum Diskusi Grup atau FDG terkait kewenangan kampung yang dibuka Asisten 1 Setda Kota Jayapura mewakili Penjabat Wali Kota Jayapura berlangsung di kawasan Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Dalam sambutan Penjabat Wali Kota Jayapura dibacakan Ever Nicholas Merauje, Asisten 1 Setda Kota Jayapura mengatakan, hendaknya peserta forum diskusi grup yang berasal dari Bamuskam, Kepala Kampung maupun masyarakat kampung dapat berkontribusi berupa saran usul masukan yang sifatnya konstruktif dalam rangka mewujudkan perbaikan dan penataan serta pembangunan desa atau kampung yang lebih baik di masa mendatang. Harap kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengevaluasi keberhasilan langkah-langkah yang diambil dan merumuskan langkah-langkah yang lebih baik ke depan. Saya yakin dengan partisipasi aktif, konstruktif dari semua pihak, kita dapat mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Saya mengajak semua peserta FGD, fasilitasi penataan kewenangan desa kampung, untuk berkontribusi secara aktif, berbagai pengalaman serta memberikan usulan, rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan sistem kewenangan desa atau kampung di wilayah Kota Jayapura. Di tempat yang sama, Maxi Lazarus Atanaik, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura menyampaikan, kegiatan ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sistem pemerintahan desa atau kampung di Indonesia, tapi juga dijabarkan ke dalam peraturan Wali Kota Jayapura terkait penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kota Jayapura. 14 tentang desa, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah 43 tahun 2012 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019. Kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa, peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tentang pengelolaan keuangan desa, dan peraturan Wali Kota Jayapura nomor 10 2017 tentang kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung. Narasumber dalam forum diskusi grup tentang kewenangan penataan kampung yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura tahun 2023 berasal dari dosen ilmu pemerintahan dalam negeri Kampus Papua dengan peserta FDG yakni para bamuskam dari 14 kampung, para kepala kampung, serta instansi terkait lainnya. Dari Jayapura, Papua, Melviandres Pamanggori, Noken Live melaporkan. Kota Jayapura. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.